Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib pula kita iktiqadkan bahawasanya sekalian mereka itu bersifat dengan benar pada tiap-tiap khabarkan mereka itu daripada Allah Ta'ala, dan maha suci mereka itu yakni para rasul daripada dusta, dan bersifat mereka itu dengan kepercayaan, artinya pelihara zahir dan batin. Mereka itu rasul daripada mengerjakan yang diteguhkan dengan teguh haram atau teguh makruh, dan maha suci mereka itu rasul daripada khianat pada mengerjakan yang diteguhkan dengan teguh haram atau teguh makruh, dan bersifat mereka itu dengan menyampaikan akan yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada segala makhluk, dan maha suci mereka itu daripada menyembunyikan sesuatu yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia sesuatu kepada segala makhluk. Tu dah situ. Neh? Sahih eh? Kita sambung lagi pengajian akidah kita. Maka setengah daripadanya iaitu kesimpulan-kesimpulan iman yang kita kena sipu mati, tak gerak, kemah keming, letak dalam hati kita, yang kita panggil sebagai akidah atau i'tiqad, kepercayaan yang kemah keming, iaitulah para nabi dan para rasul, semua mereka itu adalah benar belaka. Neh, tak ada hak tidak benar. Sama ada dia batang tubuhnya benar atau yang keluar daripada percakapan mereka benar mereka. Neh. Kerana agama kita agama hak benar. Agama lain pelawak, agama batil. Walaupun capur dengan hak benar, tapi hak benar capur hak pelawak jadi pelawak. Agama Islam dia tak ada pelawak. Tak ada lebong, tak ada ngecek. Kalau kita kata agama lain benar juga, batal akidah. Hang. Ajaran Islam plural dipanggil pluralism atau pluralisme. Satu ajaran sesat akhir zaman. Semua agama molek belaka. Agama kita Islam molek, agama kafir pun molek juga. Ha, dia kemain aluh eh. Kita pun ha ya juga. Ha ya juga tanam jarak. Kerana innaddin indallah al-Islam. Agama yang Tuhan redha hanyalah Islam. Faham? Bapa Tuhan rata agama dia. Hak dia, hak mereka tidak rata. Oleh kerana Islam tu adalah agama yang benar, maka nabi-nabi juga adalah benar. Oleh kerana hak Tuhan turun tu benar iaitu kitab, maka nabi-nabi hak Tuhan turun pun benar juga. Kerana Quran, Taurat, Injil, Zabur, kalang siapa? Kalang Allah. Dan Allah pelawak ke betul? Allah benar. Maka kalang dia benar juga. Buat mari kita apa pun. Kalau hak Allah, benar belaka. Maka dikatakan para rasul dan para nabi adalah benar belaka. Tidak ada hak pelawak. Kita kata, kita yakin belaka dah nanti rasa ada seorang hak nabi pelawak. Aha, jadi kapi. Di atas sokang. Ha, benda di atas sokang. On the spot. Automatik jadi kapis lalu. Dia tiada seorang. Ini nabi pelawak. Orang lain betul lah ke? Ha, jangan. Kalau pelawak, nabi pelawak Tuhan. Kerana apa? Kerana nabi dan rasul ni Allah yang latih. Maka tak ada lebong, tak ada pelawak. Tak ada khenak, tak ada apa. Benar berlaku. Benar yang dia kata. Sama ada dia kata tu perkara yang belum berlaku. Berarti cerita dalam surga, dalam neraka. Kita mana tahu.
Mu tahu dah ni mak cerita kisah dalam syurga. Aku tahu lah, Tok Guru ku kebal. Hai, Tok Guru tak boleh kebal. Tok Guru mu tak terima wahyu. Cerita syurga neraka ni alam raib. Alam raib ni terhenti atas wahyu. Maka kena rasul dan nabi kebal. Hal lain pelawak. Lepas tu Tok Guru ustaz ulama' duk kebal. Ha, dia ambil kalang rasul. Lepas tu dalam masalah wahyu, tak boleh ijtihad. Tak boleh pandangan lagi lebih kurang. Dia kena sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Maka Quran dan hadis ni betul tak? Mari ikut lidah apa dia? Lidah Nabi. Faham? Agar